Pemirsa, pihak kepolisian Polresta Jambi melalui Polsek Lanepura berhasil mengamankan dua orang pelaku utama pengeroyokan terhadap Muhammad Arsyad oleh puluhan anggota klub mobil yang terjadi pada 1 April 2024 lalu. Selain itu, polisi juga berhasil mengungkap motif dan saat ini masih terus melakukan pengembangan. Penganiayaan yang terjadi di kawasan dekat kantor Gubernur Jambi beberapa waktu lalu mulai menemukan titik terang. Pihak kepolisian berhasil mengamankan dua orang pelaku yang diduga terlibat dalam aksi keji tersebut. Dikatakan oleh Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi pada 4 April 2024. Pihaknya dengan gerak cepat telah berhasil mengamankan dua pelaku utama serta mengungkap motif pengeroyokan. Menurut Eko, berdasarkan hasil ungkap awal, motif pelaku diduga karena perihal perempuan. Namun Eko tidak memaparkan secara detail, karena saat ini polisi masih terus melakukan pengembangan serta pendalaman terhadap kasus ini. Ia berharap kepada awak media dapat mendukung penuh kepolisian dalam proses ungkap kasus ini. Pengeroyokan kemarin yang tanggal 1 April kemarin, sekarang masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Alhamdulillah untuk pelaku yang sudah berhasil kita amankan sebanyak 2 orang dan ini masih proses pengembangan. Yang baru kita amankan 2 orang. Ini anggota masih melakukan pengembangan apakah ada keterlibatan beberapa orang lagi dalam kejadian pengeroyokan ini. Awal penyebabnya sendiri apa? Kita masih telusuri. Ya, kalau berdasarkan pengembangan sementara, hasil penyelidikan sementara, ini masalah perempuan. Sampai sekarang belum bisa diambil keterangan karena baru selesai melaksanakan operasi di rumah sakit Raden Mampang. Ya. Kondisinya belum bisa untuk dimintain keterangan. Jumlah korban sendiri satu orang. Pelaku utama ada 2 orang dan ini kita masih kembangkan. Saya minta teman-teman bersabar dulu, kita masih bekerja dan doakan mudah-mudahan kasus ini segera bisa kita tangani. Kita butuh support juga dari rekan-rekan media. Halim Adrian, JEK TV, melaporkan.